Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini pas hari Sabtu ya, tanggal 27 November ya, akhir bulan November. Acara cukup padat sekali. Nah, kebetulan tadi satu unit sudah berangkat untuk acara ziarah ke makam ya, ada di Magelang. Ada 4 titik atau 5 titik kalau tidak salah informasinya. Nah, ini sementara saya persiapan untuk wisata ke Magelang juga. Beda rombongan ya. Beda rombongan, kalau saya karena sudah punya langganan, jadi saya kalau mau saya tinggalkan gak enak juga. Sementara yang tadi itu sudah aman ya, karena rombongannya banyak ya, pakai bis juga. Jadi terkondisi. Nah, untuk ini nanti langganan saya hanya dekat sini ya, guru-guru SD Negeri Bonosoro. Nanti rencana ke ini apa, Joglo Linggarjati, Bukit Cilancur, sama Nepal Van Java. Nanti coba lihat untuk waktunya apakah mencukupi ya. Semalam saya sempat mikir kalau saya parkir sini apa nanti cukup atau tidak, ternyata cukup ya. Nah, bisa parkir di sini. Ya, ini persiapan keberangkatan menuju ke titik penjemputan. Oke, seperti biasa pasti berdoa dulu ya. Cuaca mendung ya, tidak gerimis. Tapi semoga saja nanti tidak hujan. Kalau lihat dari kejauhan, wilayah Magelang cerah ya, cerah. Sementara di Kulon Progo gerimis, gerimis tipis-tipis.
Ya, kita sampai di kawasan parkir. Nah, kebetulan kalau menuju ke Joglo Linggarjati itu untuk kendaraan elek tidak boleh masuk ya. Di situ ada tulisan kendaraan wisata tidak boleh masuk. Hanya saja mobil pribadi boleh masuk kalau menginap ya, menginap. Jadi kalau hanya kunjungan parkir di sini. Seperti itu ada dua mobil parkir di sini, nanti terus naik ojek di sini. Rp10.000 sejalan, jadi untuk PP Rp20.000. Ada naik gojek ya. Ya kebetulan cuaca mulai cerah ya, kelihatan ya untuk puncak Gunung Sumbing. Puncak Gunung Sumbing mulai terlihat. Tadi ketutup kabut semuanya, jadi nggak kelihatan hijaunya. Nah, kebetulan sudah turun semua. Ini persiapan untuk penghangat tubuh nih. Ada jahe ya, minuman jahe. Kebetulan bawa jahe hangat. Ya, selfie-nya. Pasarannya lagi. Aku kenal dikabari jam poso aku sing si wilayah kene. Pasar Kaliangkring kobongan, aku war mangat wis. Ngene iki. Wo, iki. Wis sadurunge direnov. Durung ya. Aku dikabari arep mangkat dene iki wis mangu-mangu memenge rasane. Mangerti waduh ya umum. Pasar Kaliangkring kebakar. Waduh, iki jam 12:30 bengi. Ora ya, kan padang aja. Esok kita. Pripun? En. Sih, enten. Cepi. Kan pendi? Tap. Bon. Ya sampai ya di kawasan parkir Nepal Van Java. Kebetulan hujannya terang ya, jadi alhamdulillah sampai sini nggak hujan. Naik ojek lagi. Jeloro sama setrum. Rolas lah. Pas rolas.
diantar sampai start. Bagaimana sepeda nanti? Jendak pol, mangga tidak.